Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, kita berdua, saya bareng Manireng Setiawan, bakal eksplorasi di hutan pemuda misterius yang sudah cukup lumayan lama kita tidak kesini. Dan mungkin kita bakal bergantian biar lebih seru ya, Man. Kalau berdua kan sulit untuk mendapatkan rasa takut ya. Tapi kalau sendiri mungkin bisa dapat gitu. Dan tadi sempat hujan lagi ya teman-teman, jadi teman-teman belum bisa pada ngumpul semuanya. Tadi baru saya sama Manireng di taman, akhirnya kita berangkat duluan. Bok tim FGJ ada yang nyimak, di sana udah nggak hujan, bisa langsung gas ke sini. Saya cuma berdua soalnya. Dan ini seremnya habis hujan soalnya. Dan semoga aja sih kita dapat sesuatu yang kita impikan, widih kita impikan. Karena di mana sosok pemuda ini sudah cukup lumayan lama sekali tidak melihatnya. Dan saya berharap malam hari ini kita bisa melihat dan bisa menemani teman-teman semuanya untuk yang sedang beristirahat. Dan juga kepengen menyapa mungkin yang baru pulang kerja, yang keleknya lagi bau-baunya. Dan juga mungkin yang lagi sambil tiduran, istrinya suruh mandi, kamu belum mau mandi gitu, waduh. Pokoknya tak batiri kabeh lah. Iya. Tapi tolong bantu cek gambar dan juga audionya dulu teman-teman. Karena saya bakal pakai motor biar stabil. Man, dapat kan mani bok tinggal. Udah iya, wah ini masuk lah ya. Wah ngeran apa-apa live bay ya. Yap. Dari Jombang Jatim hadir matur suwun nanteng host. Terima kasih bantu share lagi teman-teman. Biar saya bersemangat untuk menemani teman-teman semuanya. Kita bakal coba, nanti kalau ada sesuatu ya kita bisa explore ke dalam hutannya. Kalau ada sesuatu, kalau enggak ya saya bakal melintasi hutannya aja pakai motor. Ya teman-teman tahu sendirilah di mana apa namanya hutannya lagi seperti ini. Mau masuk ke kebun juga becek. Bingung juga teman-teman mau explore di mana. Akhirnya kita putuskan untuk kesini, lama juga enggak kesini. Dan saya berharap bisa menemukan pemuda yang sudah beberapa kali tertangkap oleh kamera teman-teman FGJ. Seperti itu. Thank you yang baru hadir. Bantu share lagi guys dan juga like-nya. Biar hostnya semakin bersemangat untuk menemani teman-teman semuanya. Seperti itu. Sayangnya senternya nggak bisa ditaruh di sini ya. Kalau bisa jos ini. Nah kayak gini. Jos. Nyong nyimak, oke siap, matur suwun nyong, mangkat di daman. Rika hati-hati, bukan apa-apa lah, bayak. Oh, okay. Rika persiapan bayak, kenar apa-apa. Nyong tak mangkat di sit, bantu pantolur. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, iya semangat. Pon aja nem atus ibu bayin. Iya, pitung atus apa bulung atus lah kan lumayan man. Iya man. Siap. Oke, teman-teman, kita beranjak. Manireng saya tinggalkan sendirian di sana. Nanti kalau memang ada apa-apa bisa jangan lupa komen, Man. Biar saya tetap bisa ikut bantu mantau juga. Walaupun saya lagi live streaming, tapi saya insya Allah bakal sambil melihat kolom komentar. Hadir gaspol siap, tapi pelan-pelan ya, teman-teman. Biar teman-teman bisa lebih detail menikmati perjalanan saya. Dan persiapkan buat yang baru hadir, mungkin belum makan, makan-makan dulu. Dan mungkin ada yang belum mandi, mandi-mandi dulu. Dan juga mungkin ada yang punya saldo, bisa dibantu, dikasih semangat. Terus yang jelas like sih yang saya butuhkan. Biar apa, kenapa saya sering minta like. Beda dengan channel-channel yang besar, dimana tidak perlu like, subscriber udah tinggi, itu udah masuk rekomendasi otomatis. Tapi kalau like di channel-channel kecil seperti saya biasanya agak sulit untuk mendapatkan rekomendasi video. Audio saya kenapa? Audio bagus apa enggak teman-teman? Sebentar. Audionya kenapa? Cek.
jos ya. Siap, 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 siap. Oke, kita mulai jalan teman-teman pelan-pelan. Dan saya sudah cukup lumayan lama. Waktu itu saya berharap ketemu sama sosok tersebut, tapi aman. Gak ada hal-hal yang mungkin bisa dibilang seperti melihat sosok pemuda tersebut. Enggak, saya sudah cukup lumayan lama gak melihatnya. Pakai gigi dua terlalu ngereng-ngereng ya. Dan nanti saya bakal tunjukkan di mana saya awal mula melihat sosok tersebut ya teman-teman. Tapi sudah sangat lama sekali. Nggak tahu video judulnya apa. Kayaknya pemuda misterius sih tetap. Tapi yang mana, karena udah berkali-kali kita melewati hutan ini. Seperti itu guys. Dan saya berharap tidak ada jaringan down ya. Saya menggunakan wifi di sini. Semoga aman-aman aja. Aduh, kok merinding saya ya. Ada gadis kiri tadi, ada apa om ya, kunti ambil jalan kaki telat. Ada apa guys? Dekat jembatan, awas buntalan kain merah, jangan ambil. Enggak, kayak ada di kiri. Di kiri sini mana? Aku malah nggak lihat guys. Gadis pakai baju batik, cantik guys. Kalian lihat mukanya. Nunduk perempuan. Oh, masya Allah. Coba kita balik lagi. Di sebelah mana guys? Jembatan kan di sana. Jembatan itu yang ini nih. Masya Allah. Mbak, pas belok yang di sana. Habis jembatan pas tikungan. Siana. Habis jembatan pas tikungan. Coba-coba. Kita putar balik lagi. Saya ikuti ya. Saya ikuti komentar teman-teman dari sebelah mana. Aku sih gak lihat serius. Kok pakai baju batik? Masa iya loh. Ada perempuan di sini. Di mana lur? Habis tikungan di sini. Di sini. Iya mas. Huh? Perempuan nongol di sini. Oh, masalah. Di situ agak belakang. Aduh loh. Di mana guys?
Rambutnya panjang, lurus, kayak di rebonding. Coba kamu tonton ulang di HP-mu kamu, Vic. Tapi apinya lagi battle live kok. Sinyalnya. Masa iya di tempat seperti ini ada perempuan lah. Di dalam sana mungkin, guys. Aduh, aku merinding, Pak. Muka ada ular, Pak. Pakai batik. Perempuan pakai batik gitu. Di mana? Aduh, bingung aku, Pak, di depan-depan mana sih? Itu kena tik keliwat. Kena keliwat. Anjir, Pak. Aku kan tadi di sini, Pak. Bentar, kena dari sebelah mana, guys? Oke, saya pelan-pelan ya. Ketangkap lagi apa enggak? Lagi ngelus rambut. Perempuan cantik pakai batik. Serius, guys. Aha, lula. Iya, Pik, tapi udah hilang. Ada? Ah, nggak mungkin lah. Halo kalian semua lah. Anjir, tak kira ular. Batik coklat lusuh. Perempuan jelas, guys. Sosok perempuan. Ah, embul lah. Merinding sih, tapi aku gak lihat. Perempuan. Lanjut aja lah, Lur. Gak lihat, serius. Kok bisa ketangkap kamera? Aku gak lihat ya. Ini jadinya gadis misterius. Masya Allah. Nanti saya cek ulang deh videonya lah. Kalau udah selesai. Manirang, man. Mereka lihat apa, Raman? Nyimak apa enggak ini orang? Nah, ini nih. Pertama kali saya melihat pemuda misterius itu di sini, guys. Menggunakan celana pendek. Itu di sini. Di tikungan ini. Nah, di sini persis. Tapi udah sangat lama sekali saya tidak melihatnya. Kok aku jadi gak tenang ya hatinya ya. Kayak berdebar-debar gitu. Ada apa ini? Man!
Di sana aman enggak? Gadis memakai kebaya, katanya batik. Ini saya sampai ujung yang nggak ada sinyalnya ya. Nanti sampai sana kita putar balik aja. Manirang, nimak nggak apa sih? Apa udah komen guys? Tolong bukan ada apa-apa di sana, guys, yang punya nomornya bisa dibantu di WA coba. Soalnya saya tinggalin ini. Apa jangan-jangan tidur, guys? Masya Allah, kebangetan sih kalau tidur. Nggak bawa las, basah semua. Aneh sih. Oke ya teman-teman, apa itu yang merah-merah di bawah? Kok hilang? Tadi aku lihat loh. Lagnya guys. Gimana nih, mau turun apa? Bagaimana nih? Aku malah cemas loh, Manirang di sana sendiri. Karena ke bawah sana sinyalnya biar rusak, Pak. Padahal jos banget lokasinya. Di bawah tapi. Gak tahu lah. Perempuan, oke, mulai masuk ke dalam pikiran saya tentang sosok perempuan yang teman-teman lihat tadi. Siapa? Memakai batik. Gak tahu guys. Tidur kayaknya ya. Atasnya kebaya, Mas. Oke. Kalau teman-teman lihat lagi mungkin bisa bantu di kolom komentar ya. Saya menggunakan cahaya terang biar semuanya terlihat. Benar-benar orang apa bukan? Hayal sih ada perempuan di tempat seperti ini sendirian gitu. Ya kalau di depan mall gitu, di bawah pohon. Jadi mall depannya ada pohon, ada perempuannya lagi berdiri gitu, pantas-pantas aja sih. Tapi kalau di tempat seperti ini kayaknya enggak sih, enggak percaya.
Tapi ya nggak tahu juga. Aneh. Itu apaan, Pak? Bungkusan apa itu di sana? Karung mungkin, nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi lah. Aman, nggak ada apa-apa. Aku juga di sini pernah menemukan kain berwarna merah yang sangat misterius, Lur. Waktu itu udah teman-teman yang nonton pasti lah tahu lah pas waktu itu. Yang waktu itu nyimak live streaming saya pasti tahu. Wow, serem banget ya. Habis hujan kayak gini, perasaan lebih apa namanya, berdebar-debar, guys. Gak tahu. Tapi di dalam pikiran saya udah mulai masuk apa namanya, perempuan-perempuan dari tadi. Aku pengen lihat loh, kayak apa gitu. Kain kucel. Kain kucel. Aneh sih ya. Sekucel apa sih gitu. Kanan Jung. Ah, aneh mana sih? Kelewat. Masalah. Halus sih saya. Kalian. Di sebelah mana, kanan? Berarti kalau ke arah sana berarti sebelah kiri berarti ya. Tadi sana kanan. Kalau kanan berarti arah sebelah kiri, Bung. Ini tempat tadi bukannya, guys. Mana? Emosi saya loh. Di kanan. Ini pas tikungan tadi ya, guys. Ini pas tikungan. Saya dari sana. Teman-teman bisa lihat dari sebelah kanan sini berarti ya. Mana ya? Nggak ada siapa-siapa di sini. Kamu nggak fokus, berubah tepat. Kenapa sih saya? Enggak. Nggak lihat, Lur, serius. Kalian lihat beneran apa enggak? Astagfirullahaladzim.
Enggak padat, Bos. Enggak tahu saya. Mandrika komen apa, Man? Hah? Rika beruh? Serius? Aku orang beruh serius. Lagi kenapa sih ya? Perempuan, Man. Cantik. Raine itu orang pada keton. Cuma maksudnya kayak apa? Ketutupan rambut sih. Oh. Semenel lah kayak gitu. Tapi mukanya kelihatan. Kayak pucat. Oh, pucat. Cantik, Man. Iya, ngasih paus kan? Lah kie, keliwat terus. Rambutnya pirang asli jere kie. Iya, apa keliwat terus nengko? Oke. Kok jadi perempuan, Man? Ya ketoni gue kok. Tapi katanya pakai baju batik beneran? Kayak apa sih? Nek apa berwehnya sih kayak selendokan jarit apa ya? Oh. Kayak selendokan jarit sih. Selendokan jarit. Enggak lah, enggak cek dapat bayan. Oke. Oke teman-teman, nanti Man Ireng yang bakal coba lihat ya, Man. Ya coba. Enggak ya. Cek ya. Enggak tak tidok nang lokasinya ini kene ya. Iya. Aku. Iya yang nanti aku nonton. Ya. Aku tak tunggu dari sini. Nyongor veru apa 14. Ah, iya lokot. Oke teman-teman. Man Ireng bakal coba masuk ya. Dan nanti bakal seperti apa dibantu pantau ya. Dan saya juga pantau di sini. Gantian. Terima kasih. Mohon maaf. Yakin aku nggak lihat. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ya. Kok bisa kayak gitu ya? Jangan perlu temenan deh, Kak. Kena banget. Yaudah nanti saya coba cek lah. Sambil mantau.